Baik. Saya tanpa lengah. Terlebih dahulu saya menyemput Yang Berbahagia Tuan Haji Azmi Abdul Hamid selaku pengerusi Kongres Rakyat untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya kepada kita semua yang hadir ke Majlis Himpunan NGO-NGO Islam Sempena Aidil Fitri Al-Mubarak dengan tema yang kita angkat iaitu menyokong pindaan Akta 355. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang berbahagia Fadil, yang berhormat Tuan Pengerusi Fadil Ustaz Nasruddin Tantawi selaku pengerusi majlis kita pada malam ini, yang kita raikan dan yang kita kasihi dengan penuh hormat, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi selaku tetamu khas, dan juga beliau adalah Naib Presiden Ittihad Ulama Lil Muslimin Al-Alami, sahabat saya Tuan Haji Aminuddin, dan juga saudara saya saudara Dr. Yusri Muhammad, semua tetamu-tamu khas dan petugas-petugas dalam acara yang sangat bermakna ini. Terlebih dahulu saya akan bermula dengan mengucapkan ucapan yang paling aula yang kita semarakkan beberapa hari ini, iaitu selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, minal aidin wal faizin. Moga-moga sepanjang matrasah Ramadan yang telah kita lalui telah pun mampu mengangkat martabat dan kualiti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rasa penuh tenang dan damai, kita menyambut Aidilfitri Al-Mubarak dan kita rasa penuh kesyukuran kerana kita sempat dan merasai akan nikmat berada dalam keadaan yang penuh tenang dan damai. Namun seperti yang telah diungkapkan tadi, sudah tentu kita tidak akan sepi dan tidak akan rasa terputus daripada mengambil tahu ehwal muslimin, baik yang sedang berlaku di peringkat antarabangsa apatah lagi yang sedang kita saksikan di peringkat nasional kita ini. Sebab itu saya kira atas nama Kongres Rakyat, kita datangkan, kita hadirkan, kita jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dalam semangat Aidilfitri Al-Mubarak, kita tetap tidak akan tertinggal tumpuan kita kepada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Dan dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, saya kira tema yang telah dipilih dan disepakati oleh teman-teman sempena perhimpunan NGO ini, iaitu menyokong rang undang-undang Akta 355 yang sudah pun menjadi satu tema atau satu maudhu yang menarik perhatian dan juga menimbulkan suatu perdebatan yang saya fikir akan menjadi suatu kesempatan yang bersejarah kepada negara kita ini. Namun sebelum saya menyentuh tentang hal itu,
Saya fikir sangat wajar untuk kita mengambil kefahaman yang lebih menyeluruh tentang persoalan status Islam dan kaum muslimin di negara ini. Kita sudah merdeka 58 tahun dan sering saya memberikan angka yang mengingat diri saya tentang betapa tuntutan untuk kita memartabatkan dan mengembalikan balik proses yang telah terputus oleh sejarah itu adalah sesuatu yang sangat legitimate, sangat absah, bukan saja dari kedudukan Islam dalam perlembagaan, malah urutan sejarah yang sepatutnya difahami. Kita pernah dapat menikmati perjalanan syariat dalam kehidupan kita hampir-hampir sempurna daripada sejak kewujudan Kesultanan Islam sebelum kita dijajah. Dalam sejarah dinyatakan kita mendapat pentadbiran Islam di bawah Kesultanan Islam Melaka lebih 111 tahun oleh 10 sultan. Dalam proses itu pada tahun 1511 kita menyaksikan satu babak sejarah apabila kita dijajah, bermula dengan Portugal, kemudian dijajah lagi oleh Inggris, kemudian dijajah lagi oleh Jepun, kemudian kembali lagi Inggris, dan selang-selang itu kita dapat disentuh juga oleh Belanda kerana Belanda menjajah Indonesia. 1511 adalah tarikh di mana kita telah dipaksa untuk menerima suatu tahap sejarah yang pahit bagi kita kerana hak mentadbir kita dirampas. Antara 1511 sampai 1957, sekitar 460 tahun kita dijajah. Proses status kedudukan syariat dalam negara ini yang mantap, yang memang diiktiraf oleh sejarawan dengan ungkapan-ungkapan mereka yang belajar ilmu undang-undang di negara ini, bahawa pernyataan bahawa the law of this land was the Islamic law sebelum penjajah datang. Artinya sebelum penjajah datang, mereka tidak boleh mendakwa bahawa negara ini tidak punya undang-undang. Dan kalau sejarah itu yang diabsahkan oleh sejarawan barat mengatakan memang undang-undang negara ini sebelum datang penjajah adalah undang-undang Islam, maka selepas 1957 kita merdeka, seharusnya kita diberi peluang untuk mengembalikan balik status yang pernah kita nikmati. Kerana selama 460 atau sekitar 446 tahun kita dijajah itu, rungkaian dan dekonstruksi undang-undang telah berlaku, sehingga yang tertinggal apabila kita mendapat yang dipanggil kemerdekaan itu hanya tinggal undang-undang keluarga. Dan dalam keadaan itulah kita terpaksa menerima status syariat dalam secara resminya mentadbir kehidupan umat Islam. Memang disengajakan bahawa undang-undang Islam dijadikan second class kepada undang-undang common law. Dalam hal itulah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan setelah kita merdeka 1957, yang tadinya ada suatu pengharapan bahawa kita kembali boleh untuk membawa semula status syariat,
rupa-rupanya terbantut kerana tidak ada pengembangan dan ada apa yang dipanggil menghadkan bidang kuasa undang-undang agama dalam konteks perlembagaan dan dalam konteks yang dipanggil kedudukan undang-undang di negara ini. Lalu selepas itu, dengan segala enactment-enactment yang ditegakkan dari masa ke masa oleh negeri-negeri, dengan batas-batas bidang kuasa senarai negeri dan senarai persekutuan dan senarai yang bersama, ternyata undang-undang syariat, undang-undang Islam itu tertinggal jauh, sehingga undang-undang sivil maju ke depan dan dia mendapat status yang jauh lebih tinggi, baik dari sudut kehakiman mahkamah maupun dari sudut penguatkuasaan. Seluruh bajet, seluruh peruntukan, seluruh sumber manusia ditumpukan pada pengembangan apa yang dipanggil civil law, dan mahkamah civil dimajukan dengan pentahapan-pentahapan yang bukan sedikit. Dalam masa yang sama, kedudukan mahkamah syariah, kedudukan undang-undang Islam dibiarkan bagaikan menunggu ihsan. Dan inilah yang dinyatakan oleh pembahas-pembahas. Kenapa kita, ke mana kita menyedari bahawa sampai masanya kita nak mengungkap ada legitimasi, ada keabsahan untuk kita minta supaya dibuka ruang kembali kepada undang-undang Islam supaya dia ditingkatkan statusnya. Dan persoalan itu dibahas bertahun-tahun. Bagaimana harus kita lakukan? Karena kita tahu ianya mesti melalui proses yang dipanggil proses perlembagaan, proses perbahasan dan usul di parlimen, proses gazet, proses kelulusan. Semua itu menjadi persoalan yang kita selama dari masa ke masa akhirnya kita semakin matang memahaminya. Dan dengan yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ringkaskan, diusulkan sebuah bil persendirian yang diambil inisiatif oleh Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru, ia menjadi suatu usul yang memberi peluang kepada semua, baik yang Islam tetapi kehidupannya itu jauh daripada Islam, baik yang Islam tetapi beridentiti sekular, baik yang Islam memahami konteks syariah yang terbatas, baik yang Islam tetapi tidak yakin dengan syariat, baik yang bukan Islam mau belajar tentang Islam, baik yang Islam yang merasa sangat negatif terhadap Islam, kita membuka peluang untuk orang berbahas. Dan dalam hal inilah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira apabila rang undang-undang ini diketengahkan, kita sambut dengan penuh keyakinan bahawa kalaupun kerana kita dibataskan oleh realiti, the politics of number, 122 ahli parlimen, dan kita hitung, kita cula satu demi satu setiap ahli parlimen itu, kita diberitahu kemungkinan untuk mendapat kelulusan itu sukar. Tetapi bagi saya, ia bukan hanya terbatas kepada perbahasan di parlimen, walaupun perbahasan parlimen itu penting kerana di situ kemuncaknya, tetapi inilah peluangnya untuk kita mendidik rakyat. Kenapa syariah, kenapa mahkamah syariah, kenapa bidang kuasa mahkamah syariah itu harus diberikan suatu perspektif baru, harus diberikan peluang yang baru. Dengan demikian, tuan-tuan dan puan, atas nama Kongres Rakyat yang telah kita bahaskan di dalam satu kongres bersejarah, dan salah satu aspeknya ialah persoalan undang-undang, kita telah menetapkan bahawa tuntutan untuk melaksanakan syariah
yang menjadi hak pada kaum muslimin, yang tidak menafikan dan tidak menjejaskan kedudukan orang bukan Islam, telah kita rumuskan. Dan dalam rumusan itulah kita mengambil pendirian. Apabila Tuan Guru telah mengambil inisiatif ini melalui perbincangan dengan teman-teman, kita sambut dengan tanggungjawab bersama bahawa ini bukan saja daripada seorang ahli parlimen, ini bukan saja daripada sebuah parti politik, suara ini bukan saja daripada sebuah institusi, tetapi suara ini adalah datang daripada suara umat untuk menuntut sesuatu yang telah kita dinafikan selama 446 tahun. Lalu saya ingin merumuskan sedikit daripada ucapan ini. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sejarah kita ini, khususnya negara kita ini, kita semua akan bersetuju bahawa di Malaysia inilah dalam pelbagai kepincangan dan mungkin shortcomings yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada, di Malaysia inilah kita rasa peluang untuk kita menjadikan syariah sebagai mainstream itu ada berbanding dengan negara lain. Mengarus perdanakan kembali syariah itu boleh dilakukan di Malaysia. Dan kita tidak meminta apa-apa pun pengurangan kepada undang-undang sivil. Kalau undang-undang sivil itu hendak dibatasi ke, tidak dituntut. Mau dikurangi juga tidak dituntut. Mau dipindah pun kita tidak tuntut, kerana kita nak mengenengahkan undang-undang syariah, mahkamah syariah yang kita nak beri bidang kuasanya yang lebih luas. Kita tidak sentuh. Dan dalam pembentangan Tuan Guru Haji Adi Awang tidak menyentuh hal itu, dan berulang-ulang dia beritahu bahawa hak umat Islam, hak orang bukan Islam tidak terjejas, kecuali kalau mereka punya sentimen yang berkali-kali mengatakan ini bermakna akan laksanakan hudud. Tidak disebut soal hudud. Kalau dia faham itu memberi laluan pada hudud, ya mari kita bahaskan, mari kita tengok apa dia perbezaan antara undang-undang jenayah sekarang dengan undang-undang hudud Islam. Dan kita tahu proses untuk ubah itu bukannya serta-merta. Jadi kepada orang bukan Islam tidak ada sebab untuk dia sangsi, untuk dia curiga. Dan selalu kita bertanya, selama ini yang menjadi mangsa dalam perkembangan-perkembangan tentang agama, tentang pembangunan dan sebagainya, semua orang setuju yang menjadi mangsa ialah Islam. Banyak hal dalam negara ini yang akhirnya jadi mangsa ialah orang-orang Islam. Kita lihat saja ekonomi, kita lihat soal pencemaran budaya, kita lihat tentang menghadkan kuasa institusi agama, kita lihat tentang masalah-masalah yang tentang yang sedang berlaku dalam urus tadbir negara ini, yang banyak menjadi mangsa ialah kepada Islam. Jadi di mana bahayanya? Tanya kepada mereka apa kurangnya peluang yang kamu dapat atau kamu boleh buat di Singapura tentang agama. Apa yang kamu tak boleh buat di Malaysia yang kamu pasti tidak boleh buat di Singapura? Dan harus bersikap jujur. Apa yang kamu tidak boleh buat di Malaysia yang kamu pasti tidak boleh buat di Indonesia? Walaupun di Indonesia dipanggilkan sangat liberal, tapi ada lagi yang dia tak boleh buat macam di Malaysia. Di Thailand serupa. Hatta tuan-tuan, dia negara yang dipanggil orang-orang yang mau supaya jangan dijejaskan kedudukan agamanya, hak agamanya, tapi dia terpaksa akur bahawa kalau dilihat di China, kalau dilihat di Rusia, kalau dilihat di Eropah, kalau dilihat di Amerika, semua mereka akan tahu bahawa mereka tidak boleh sebebas di Malaysia.
Dan inilah yang saya ungkapkan kepada Aung San Suu Kyi pada tahun lalu apabila saya telefon secara direct kepada dia. Masa itu dia belum menang pilihan raya atas nama NLD. Saya ingin membuat appointment dengan dia dan saya telefon. Saya kata, "Your Excellency, you have a very small number of Muslims, which is not more than 7%. And in that number, they are the most persecuted people on earth. Orang paling ditindas. Sudahlah dia kecil, kamu tindas dia." Saya kata, "Anda lihat sendiri, masjid mereka dibakar, anak-anak mereka dibunuh, wanita mereka dirogol, pemuda mereka dibunuh, tanah mereka dirampas, rumah mereka dibakar. Itu baru yang fizikal. Kamu tidak terbayang kalau tiba-tiba ni orang-orang ini menuntut untuk mengadakan mahkamah syariah untuk dirinya. Ini saja kamu sudah lihat penganiayaan yang telah diberikan." Saya bandingkan kepada dia, "Look at Malaysia. Kita ada kuil Buddha, kita ada gereja, kita ada kuil Hindu dan ianya subur sehingga kita pun kadang-kadang terasa juga bahawa negara ini namanya negara berperlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi kita memejam tempat sepejam mata melihat syiar-syiar agama yang lain itu dibiarkan. Tidak tersentuh kepentingan dia. Dia boleh membiak, dia boleh beracara, dia boleh mengukuhkan agamanya. Tidak sedikit inci pun kuilnya itu diganggu kecuali mungkin ada yang ekstremis yang buat satu dua. Tetapi umumnya di Malaysia ini agama lain mekar dan segar dan sangat-sangat established. Kalau Malaysia kita kata masjid ada 1,414 masjid dirasakan kebanggaan, saya kata itu tak ada apa-apa berbanding dengan kuil Hindu yang ada 37,000 di Malaysia ini. Jadi di mana yang dikatakan kamu terjejas? Yang kami nak ialah mahkamah syariah kami diberikan peluang untuk martabatnya, untuk statusnya layak dan kita tidak mengganggu." Dan dengan itulah tuan-tuan dan puan, saya ingin akhiri dengan mengungkap persoalan ini dari sudut hak umat Islam terhadap peraturan hidupnya. Kalau dikira-kirakan kita menuntut umpamanya Malaysian Airlines berhenti menjual arak, itu sepatutnya orang tidak boleh bahas kerana itu hak orang-orang Islam dan negara ini dipunyai, diperintah oleh orang Islam. Kalau kita tuntut anak-anak dakwah kita yang kerja di Tesco, di Giant, di mana-mana, kita nak semua anak-anak orang Islam, peraturannya ialah menutup aurat. Sepatutnya itu hak kita. Tapi masih lagi kita berlembut kerana ini soal investment, ini soal free market, ini soal orang nak meniaga, kita tak mau ganggu. Dan tidak kita mengungkap itu secara keras, kita masih lagi membenarkan. Tetapi bila kita nak mengungkap soal ini, tiba-tiba seolah negara ini sudah tidak stabil, seolah negara ini sudah menindas agama yang lain. Jadi dengan demikian tuan-tuan dan puan, saya ingin akhiri bahawa semangat Aidilfitri merentas bukan sahaja untuk kita nak dekati orang bukan Islam, orang Islam, tetapi kita nak memanjangkan tangan persaudaraan, persahabatan, kewarganegaraan, keinsanan kita kepada mereka. Dan kita rasa apa yang kita putuskan pada malam ini atas nama NGO Islam, kita berpadu dan kita mantap menyokong RUU ini dan tidak akan berbelah bagi. Dan kalau ianya gagal di parlimen, itu tidak bermakna kita akan berhenti di sini. Kita akan teruskan memastikan bahawa agenda ini akan dapat dikembangkan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita. Terima kasih di atas peluang ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada sahabat saya yang telah mengatur program ini dengan sangat baik. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Yang Berbahagia Cik Azmi Abdul Hamid selaku pengerusi Kongres Rakyat yang telah pun membuat ucap mulanya kepada kita pada malam ini, yang saya kira kita lebih jelas nampak antara tujuan kenapa dan mengapa kita bertemu pada malam ini. We'll be right back.